Puluhan kepala keluarga di Perumnas Antang, Makassar terpaksa mengungsi akibat banjir yang menerjang daerah mereka. Warga mengungsi ke Masjid Al-Mutakin di Jalan Ujung Bori, Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka terpaksa meninggalkan rumah mereka khawatir banjir makin meninggi, apalagi kondisi cuaca yang masih buruk. Sejauh ini, sejumlah bantuan pun mulai berdatangan ke lokasi pengungsi. Ini 254 jiwa, 68 kakak. Itu dari RT mana, Pak? Rata-rata dari ORT 04, ORW 8. Sejak kapan, Pak, mulai menempati? Dari semalam, sebagian. Kemudian tadi pagi tambah air tambah tinggi, datang lagi yang pemain gelombang kedua. Itu ketinggian air sendiri di tempatnya berapa, Pak? Kalau di tempat saya sekitar 1,5 meter. Ya, jadi sementara ini saya bersama dengan Pak Lurah di sini. Pak RW. RW 8. Saya langsung meninjau lapangan terkait dengan derasnya hujan yang menggujur Makassar. Saya melihat bahwa memang sudah ada beberapa warga seperti di Blok 10 ini, di Blok 8, ya, sudah mengungsi ke masjid-masjid. Nah, ini kita mau tinjau supaya kita dari dinas sosial tentunya akan memberikan bahan pangan untuk